Selamat pagi anak-anak. Hari ini senang ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan Setiwi undang kita untuk berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan. Bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Lau Sucindra menemani kalian untuk beribadah. Mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami datang kepada-Mu. Kami segera mengikuti ibadah online pagi ini. Tuhan bantu kami semua agar supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Bila teman-teman kita mengajak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus berani menolaknya. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasihnya, firman-Nya teguhkanku. Kita adalah Allah yang besar dan berkuasa. Tak ada satu pun makhluk di dunia ini yang melebihi besarnya nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
lagi dengan Lesi Ivana. Senang sekali Lesi Ivana bisa menyampaikan cerita hari ini. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar dengan baik, mengingatnya dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, berikan kami pikiran dan tubuh yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kalian tentu ingat ya bagaimana kisah Tuhan memimpin bangsa Israel yang dulunya jadi budak di Mesir, kemudian mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saat itu mereka sedang menggembara di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Tuhan juga ingin bangsa Israel itu belajar bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Ya, jadi Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan juga memberikan mereka petunjuk untuk membangun kemah suci. Nah, awalnya Tuhan menyuruh bangsa Israel itu mengumpulkan persembahan dulu ya. Apa saja yang harus dikumpulkan? Wah, ini ya kalian lihat ya. Ada emas, perak, tembaga, kemudian ada kain. Kain yang bermacam-macam warnanya ya. Kain lenan, kain merah, ya, kain kirmisi, kain ungu tua, kain ungu muda. Kemudian ada juga bahan-bahan lain seperti kayu ya, kayu penaga, bulu kambing ya, kulit lumba-lumba, kulit domba jantan. Nah, itu kemudian ada juga ini batu permata, minyak ya. Nah, terus rempah-rempah untuk ukupan. Nah, itu disuruh Tuhan untuk dikumpulkan semua untuk membuat kemah suci. Tidak hanya itu anak-anak. Jadi Tuhan tuh juga menyiapkan instruksi ya, manual ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, ukurannya berapa, bagaimana cara membuatnya, secara detail bahannya apa gitu ya. Nah, terus Tuhan menunjuk ada dua orang namanya Bezalel dan Aholiab untuk mengepalai pembuatan ini apa kemah suci itu. Kemudian bangsa Israel pun menaati semua perintah Tuhan itu. Mereka buat ya semua perabotannya ya, pertama dibuat dulu satu ini tendanya, kemudian penutupnya, lalu perabotannya, mereka buat satu persatu. Dan setelah akhirnya kemah suci itu jadi, mereka sangat bersyukur sekali ya. Wah, gimana kalian kalau misalnya habis ngerjain PR gitu ya, atau ada project dan projectnya selesai, berhasil gitu ya. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian sangat senang bukan? Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka sudah menuruti, menaati perintah Tuhan ya. Jadi sudah mengumpulkan persembahan. Kemudian mereka buat satu persatu tuh kemahnya, perabotannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Sampai semuanya sudah jadi. Nah, akhirnya sudah jadi, mereka sudah senang, lega gitu ya. Semuanya sudah selesai. Tuhan pun memberkati mereka ya. Tuhan hadir di kemah suci tersebut. Dan mereka pun bersama-sama merayakannya. Nah, hari ini Lucy ingin mengajak kalian semua berjalan-jalan untuk juga melihat dalamnya kemah suci tersebut. Yuk, ikut Lucy yuk. Nah, ini dia ya kemah sucinya. Nah, di depannya itu ada pelataran kemah suci. Nah, di pelataran itu ada mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran ini anak-anak terbuat dari kayu ya, dia kayu tapi disalut dengan ini ya emas dan tembaga. Nah, mesbah ini ukurannya cukup besar ya anak-anak, cukup besar. Terus di ujung-ujungnya itu ada tanduk-tanduknya. Nah, ada tanduk-tanduk mesbah. Nah, ini fungsinya untuk mengikat korban bakarannya. Di sini kalau mau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, nah tempatnya di sini juga. Nah, kalian perhatikan ya, di setiap perabotannya itu biasanya dikasih ini nih, gelang. Nah, gelang-gelang. Gelang-gelang di setiap empat sudutnya. Nah, itu fungsinya kalau mau mengangkut ya, kalau mau mengangkut perabotan ini, kan namanya kemah ini kan harus bisa dibongkar pasang ya. Karena kan bangsa Israel itu berkemahnya pun berpindah-pindah. Nah, jadi kemahnya ini harus bisa dibongkar pasang dan dipindah tempatkan.
Mas, banyak ini ada gelang-gelangnya supaya bisa dimasuki kayu pengusung. Jadi kalau mau dipindahin itu tinggal dimasuki kayu pengusung dan bisa di ini ya dibawa oleh 4 orang. Nah, itu mesbah korban bakaran. Kemudian selanjutnya kita mau melihat bejana pembasuhan. Nah, bejana pembasuhan ini anak-anak terbuat dari cermin logam. Jadi cermin-cerminnya para wanita yaitu dikumpulin terus dibentuk jadi bejana pembasuhan ini. Kalian jangan bayangin cerminnya zaman dulu tuh kaca seperti kita ya. Bukan ya, jadi cerminnya itu adalah logam yang dipoles sampai kilap, sampai kalian bisa ngaca di situ. Nah, cermin zaman dulu itu seperti itu. Nah, logam itulah yang dibuat menjadi bejana pembasuhan ini. Ya, seperti baskom besar gitu ya, dari logam, diisi air. Jadi nanti imam-imam itu bisa cuci tangan, cuci kaki di situ waktu mereka mau mempersiapkan korban kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ini kemah suci di luar ya, yang pelataran yang tidak ada atapnya. Sekarang kita akan melihat kemah suci, bagian kemah suci yang ada atapnya ya. Kalau kita masuk di sini ya, oh sebentar, ini ada. Nah, kita mau bahas atapnya dulu nih. Atapnya itu lihat, kalian lihat ya, ada 3 lapis ya. Yang paling bawah itu ada tenda dari bulu kambing. Nah, di atasnya tenda bulu kambing itu ada kulit domba jantan yang diwarnai merah. Kemudian yang paling atas lagi ada kulit lumba-lumba. Lalu tirai-tirainya, kalian perhatikan di situ ya. Tirai-tirainya itu ada kain dari terbuat dari kain lenan halus, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Kain kirmisi itu kain merah ya anak-anak. Lalu juga diberi ini ya, sulam dengan gambar kerub, kerub itu malaikat ya. Oke, yuk sekarang kita masuk yuk. Nah, ini adalah dalamnya kemah suci. Ini adalah ruang kudus ya anak-anak. Nah, di dalam ruang kudus ini kalian perhatikan ada 3 perabot. Yang pertama adalah meja roti sajian. Meja ini juga terbuat dari kayu yang disalut dengan emas. Nah, gunanya meja ini adalah untuk menaruh roti sajian. Biasanya yang ditaruh di sini itu 12 roti ya, yang melambangkan 12 suku Israel. Nah, ini kalau kalian perhatikan ada juga nih gelang-gelang di 4 sudutnya. Nah, itu sama dengan mesbah ya, fungsinya untuk dimasuki kayu pengusung supaya bisa diangkat, dipindah tempatkan. Lalu kita akan melihat kandil. Nah, kandil ini sumber penerangan satu-satunya di kemah suci ya. Jadi dia ini seperti tiang gitu ya, bercabang. Kemudian nanti di atasnya itu bisa ditaruh lampu. Kalau lampu zaman dulu itu ya pelita ya mereka bilang ya, bahan bakarnya adalah minyak, kemudian ada sumbunya terus dinyalain gitu ya. Nah, itu jadi penerangan di dalam kemah suci. Kemudian ada lagi mesbah ukupan. Nah, mesbah ukupan ini untuk membakar rempah-rempah ukupan kepada Tuhan ya. Nah, di situ kalian lihat tuh, nah itu setiap mesbah itu dia pasti ada gelang-gelangnya untuk bisa dimasuki kayu pengusung supaya bisa dipindahkan. Ini juga sama ya, mesbahnya dibuat dari kayu yang disalut dengan emas. Nah, kemudian kita masuk lagi di ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus ini anak-anak, nah sebenarnya ya, kalau bangsa Israel itu tidak boleh dengan sembarangan memasuki kemah suci ya anak-anak. Nah, ini hari ini Lose mengajak kalian itu melihat ilustrasinya saja ya. Kita tur dengan ilustrasinya aja. Kalau sebenarnya kita nggak boleh nih masuk ke tempat-tempat ini. Nah, ini adalah ruangan Maha Kudus. Nah, di dalam ruang Maha Kudus ini itu ada tabut perjanjian. Sama juga ya anak-anak, bahannya adalah kayu yang dilapis dengan emas. Nah, di atas tabut ini dibuat tutup pendamaian. Itu dibuat bentukan seperti malaikat gitu ya, dari emas juga, yang menutupi tabut perjanjian itu. Nah, di dalam tabut ini ada apa?
Pada awalnya itu di tabut ini tuh diisi oleh 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tapi kemudian kalau kalian baca juga di Ibrani ya, di dalam tabut itu juga ada tongkat Harun yang pernah berbunga dan buli-buli emas berisi mana ya, sebagai pengingat untuk bangsa Israel atas pertolongan dan penyertaan Tuhan kepada mereka. Oke, nah ini juga ada gelang-gelangnya ya, supaya bisa diangkut tanpa memegang tabutnya secara langsung. Nah, itu dia tur kita kali ini ya. Nah, tadi kan bilang, ketika kemah sucinya sudah jadi, nah Tuhan memberkati mereka dan Tuhan hadir ya di kemah suci itu. Nah, Tuhan hadirnya dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari ya. Jadi, kalau malam ya mereka dapat sumber cahaya dari tiang api ini. Nah, kemah suci ini letaknya di tengah-tengah sekali ya anak-anak, di tengah-tengah sekali dari perkemahannya bangsa Israel. Jadi ini tengah-tengahnya, kemudian nanti di sekelilingnya itu baru bangsa Israel berkemah. Nah, sesuai suku-sukunya mengelilingi kemah suci ini. Nah, apa artinya? Bahwa Tuhan adalah pusat dari hidup mereka. Gitu ya. Jadi dari cerita hari ini kita bisa belajar juga seperti bangsa Israel, taat kepada Tuhan ya. Ketika Tuhan suruh kita, kita mau taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh bangsa Israel diberikan instruksi yang detail untuk membuat kemah suci, mereka taat. Nah, itu kita mau belajar taat kepada Tuhan. Dan juga ini ya, kita juga mau belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Tuhan yang utama, bukan yang lain. Oke anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Oke, sekali lagi ya. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Sekarang kami juga mau belajar seperti bangsa Israel, belajar untuk taat dan belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Gloria Pacar atau scan QR berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dosa Tiwi mengundang kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita akhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, liburan ini sekolah minggu kita akan mengadakan Holiday Bible School. Nah, anak-anak yang bingung liburan ini mau kemana, yuk ikut lese ke acara ini. Seru loh, kita temanya submerge ya. Kita mau mendalami firman Tuhan, isi hati Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Tapi juga kita ada games, ada aktivitas dan acara-acara yang seru bersama dengan lese-lese dan teman-teman ya. Jadi untuk yang kelas TK sampai kelas 2 SD akan diadakan tanggal 18 sampai 19 Juni di gereja. Tapi yang kelas 3 sampai kelas 6 akan diadakan tanggal 13 sampai 15 Juni di Arayana Trawas. Wah, pastinya seru ya. Buat anak-anak yang mau daftar, kalian juga bisa daftar lewat lese-lese kelas masing-masing. Lese TV tunggu ya.
Anak-anak, Lausus Cindra dan Lausus-Lausus Sekolah Minggu mengajak kalian untuk datang beribadah di gereja setiap hari Minggu pukul 9.15. Lausus tunggu ya di gereja Gloria Pacar. Oh ya, anak-anak jangan lupa share link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday, God bless you, bye, see you next week.